karena itu kali ini kita akan kembali lagi main jangan sampai salah pilih, dan di video kali ini jangan sampai salah pilih koper. Kita akan menggunakan 20 koper dengan ukuran yang berbeda, mulai dari yang paling kecil hingga yang paling besar dengan isi yang berbeda. Di antara semua koper ini akan ada yang berisikan hadiah yang bagus dan ada juga yang berisi hadiah yang tidak bagus, dan akan ada 4 peserta yang akan bermain dan mereka akan memilih kopernya secara bergantian. Kita harus menentukan siapa yang akan bermain lebih awal. Sambrek! Darah! Aku udah pertama. Kemarin juga pertama dia. Sambrek! Loh! Weda, Luki, Widi, Bandit. Jadi di sini tuh ada hadiah bagus, ada yang hukuman juga. Langsung orang pertama silakan. Ya. Silakan dilihat, tidak boleh dipegang. Sebut satu nomor koper, Weda. Nomor 11. Yakin? Yakin. Cepet banget kamu milihnya, Wed. Karena nomor keberuntunganku nomor 11. Nomor keberuntungan Weda nomor 11. Yang mana itu? Ini. Silakan diangkat. Kita lihat, guys. Wow! Bukan ini. Angkat. Wow! Rezeki orang yang berbakti kepada orang tua. Guys, ini baru mulai. Hadiah yang boleh dikeluarin, Met. Ini adalah uang 1 juta rupiah buat Meda. Terima kasih. Silahkan dilihat dulu, Lup. Tiga, Lup, tiga. Oh, tiga. Hah, ini kayak kenal nih, Pak. Ini aja, Pak. Punya saya. Halo. Kok nggak ada? Wah, hukuman itu, Luki. Ya, silakan dibaca. Wah, Luki dapat hukuman. Lihat. Lempar telur sama peserta lain. Lempar telur sama peserta lain. Satu aja, Pak, ya? Satu lusin. Cara mainnya adalah kamu bisa maju dulu radius 10 langkah dari sini. Mereka bertiga nggak boleh maju. Mereka akan lemparin kamu telur dan kamu bisa menghindar. Lihat, teman-teman. Siap. Siap. 22 telur, silakan. Yuk. Kok gak kena? Belum ada yang kena. Pecah di sini. Lup. Habis. Ini. Kena. Oh, apa, Pak? Barengan. Dua. Tiga. Di antara semua yang paling gede nih. Ada juga yang paling kecil di situ. Siapa tahu yang paling gede hadiahnya gede juga. Berarti nomor 20. Sret. Ini dia. Wah. Pas banget, Wibi. Pak, jangan, Pak. Trauma aku, Pak. Kamu mau kurir sendiri apa dikurisin? Kurir sendirilah mending. Dada apa kaki? Dada aja. Tuh, guys, lihat, guys. Tuh, lihat. Ini before. Terus jomplang nanti jadinya, Pak. Habisin. Lihat, guys, udah. Sini. Tuh, guys. Ini bulu ya, guys. Ya bulu dadanya Wibi, guys. Apa kita lelang aja? Siapa yang mau beli? Bandit, semangat. Mau koper nomor berapa? Karena 8 adalah angka hoki menurut Feng Shui. Feng Shui, saya pilih angka 8. Ayo. Lagi Bandit. Nanti kita bagi-bagi. Lempar. Saya mau buka warung ini. Kita kembali lagi ke orang pertama, silakan Weda. Koper nomor berapa? Aku mau pilih nomor 14. Silakan langsung dibuka, Weda. Hukuman. Wah, wow, lumayan. Kipas angin. Lumayan, lagi musim panas, pas aku dapat kipas angin. Wow, itu bisa hidup tuh. Tuh, dapat kipas angin dia. Guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tulis kita. Komen di bawah, kita main jangan sampai salah pilih apa lagi, guys. Gak boleh dipegang, Luki. Oh iya, sorry. Dipegang. Dia pegang-pegang. Oh. Weh, curang, weh. Hei, belum dibuka, santai. Ah, ini aneh, Pak. Aneh, kenapa dia cari koper yang aneh? Ini aneh. Tuh. 19. Yakin, Luki? Yakin! Mau tuker nggak? Nggak. Satu, siap. Dua, tiga. Ada bacaan, ada tulisan. Bisa. Waduh. Bisa oper hukuman ke peserta lain. Kamu bisa simpan. Nanti kalau kamu dapat hukuman, kamu oper ke siapapun. Karena tadi yang paling gede, aku yang paling kecil sekarang. Wah, nekat. Bener nih. Bener. Yakin? Enggak. Nomor 2 kalau gitu. Hukuman. Hukuman. 2. Wah. 200.000. 200.000 rupiah, lumayan. Ente ngapain bawa-bawa ban begini? Jimatnya saya. Kamu pilih, Bandit. Sekarang. Angka 4 adalah angka sial. Iya. Angka 8 adalah angka hoki. Betul. Kalau digabungkan 12, apakah hoki atau sial saya? Wah, saya tidak tahu. Silakan diambil, dibuka di depan. Wow!
Saya dapat uang tunai sebanyak 500.000 rupiah. Ini asli. Hukuman. Ini cuma aku tempel-tempel doang, ini tinggal dicabut doang. Ini uang asli, uang baru tuh bandit. Rusak dong. Enggak, itu pakai ini ya, lakbannya dibalik gitu loh, aman. Ini adalah hukuman untuk mereka. Nomor 4. Ini, ku yakin ini pasti banyak hadiahnya ini. Masih hukuman sih biasanya. Batu karang itu harus dirajam. Ya. Nih lihat. Lumayan dong. Stok seminggu ini. Kata Mr. Bandit kalau memilih nomor itu harus ada filosofinya. Oh gitu. Apa itu filosofimu sekarang? Saya akan memilih nomor 18. Kenapa? Karena 10 itu angka sempurna, 8 adalah angka infinity. Betul. Jadi kalau digabung 18. Yang ini. Full. Hukuman ini mah. Ah. Betet, sudah siap mendapatkan hadiah. Ini aku mendengarkan kata-katamu, Mister. Saya baca sendiri. Jalan jongkok. Di samping kolam renang dengan gaya lato-lato. Kamu tahu gaya lato-lato? Gimana, Pak? Begini pokoknya, jalannya gaya lato-lato. Ya. Lato-lato. Lucky. Lato-lato. Lato-lato. Jongkok lu, oh, jongkok ya? Ya. Iya. Iya. Sudah, Pak. Kan bandit bilang angka 8 tuh angka infinity. Betul. Nah, gini, terus tadi aku milih nomor 2, bagus juga dapat. Berarti 8 dikali 2, 16. 16. Yang besar nih ya. Bener. Lihat, lihat. Oh iya, siap. Aduh, kertas. Yes! Enggak dong. Satu putaran. Artinya, di putaran mereka berikutnya kamu tidak akan bermain. Wah! Dari tadi melihat ada kode alam, Pak. Apa itu? Stiker 6-nya ini jatuh-jatuh seolah-olah pilihlah saya gitu dia. Guys, bener guys. 06 ini dari tadi kertasnya copot terus ya, Bandit. Copot-copotan terus dia. Kamu mau itu? Betul. Langsung dibuka. Apa itu? Hadiah satu buah headphone. Kemenanganku. Aku akan pilih nomor 3. Langsung buka. Wah, kertas. Enggak ada. Hukuman dioper ke peserta lain. Dilempar ke kolam renang, guys. Tapi kamu dilempar nanti sebagai closing video ini nanti. Antara dua koper ini nih. 7 aja. Buka. Ini angka keberuntungan. Lucky sudah memilih nomor 7. Biasanya enggak beruntung sih. Nah, minum makanan yang gender. Wah, tidak oke. Okay. Yang pertama ada cabai merah di semua? Sini. Semua? Iya dong. Yang kedua ada tomat. Yang ketiga ada bawang putih. Dan yang keempat ada sayur-sayuran di sini, Lucky. Sehat, lu? Ditambahkan dengan satu gelas air, Lucky. Langsung kita jaga. Mau seberapa banyak? Segini aja. Guys, lihat guys. Jus super sehat. Enak, Lucky. Enak, lu. Weda paling hoki. Anggap aja bumbu lalapan itu. Wah, guys. Gimana, lu? Gak bisa diminum, Pak. Gak bisa. Kan itu tomat bagus. Itu bukan tomat doang, itu lebih ke sambi, Pak. Coba lagi. Udah. Sekali. Lagi sekali saya coba. Wih, serius? Periksa, respect. Respect. Karena berikutnya Wibi ke skip, lanjut ke bandit lagi. Sekarang saya pilih angka yang mendekati sempurna. Apa itu? 9. Langsung dibuka. Nah, Lucky, kamu tuh sial. Kamu punya kartu yang bisa ngoper hukuman tadi padahal. Oh iya. Wah, dia lupa. Dia lupa pakai, guys. Mana dompetmu? Mau tak kasih lihat tapi nggak bawa dompet. Tapi aku bawa ini nih. Berapa ini ya? 500.000. 5 koper terakhir. Let's go. Aku mau mencoba angka sial. 13. Kocak, dia mau angka sial. Siapa tahu beruntung. Oke, silakan. Wah, belum ada. Wih nih, boleh tuker koper dengan koper manapun yang sudah dibuka. Oh, mampus. Aku mau tuker kopernya. Mr. Bandit. Ini yang uang, guys. Yang pegang kamu buat. Ini enggak bisa. Challenge-nya itu. Jangan dah. Semua dah. Ini Bibi juga punya dia. Enggak bisa. Kemarikan uangmu. Aku lupa naruh di mana kopernya.
kemari kan. Sini. Ya kamu yang kesini aja. Beruntung lagi, dapat uang lagi. Aku minta satu lembar aja. Enggak bisa, Bang. Hukuman adalah hukuman. Satu lembar. Tidak bisa, Bang. Langsung sudah ngambil koper ente. Aku yang buka loh. Ya. Nomor 15. Wow. Jalan di atas Lego. Mampus. Ampun Luk, Luk, bercanda tadi lu. Oper! Mau oper ke siapa? Oper ke Weda, karena dia sudah terlalu hoki. Jadi di sini kita udah siapin Lego, kamu tebar, nanti Weda harus bolak-balik di sini ya. Oke. Lompat ya, lompat. Wah. Karena hukuman dioper ke Weda, silakan kamu harus jalan bolak-balik berapa kali lu? Tiga. Aduh. Tiga kali. Satu kali lah. Jangan! Jangan pegangan. Lu kamu sini lu. Ah! Gak boleh pegangan. Dia terang. Ayo, Wed. Balik sekarang ya. Kurang kamu, Wed. Gak boleh pegangan. Nah. Bisa. Itu tuh rasanya kayak orang refleksi. Tinggal 3 koper tersisa. 05, 10, dan juga 17. Langsung dipilih. 17 deh. Lihat nih. Wah. Dia dapat hadiah. Ini adalah casing untuk earpod. Wow. Punya earpodnya? Nanti beli. Oh, earpodnya belum punya dia. Ini casing earpod. Benar. Tersisa 2 koper, kita akan buka berbarengan ya. Di sini ada Bandit dan juga Weda. Tapi ingat guys, di akhir video kita akan lihat Weda dicemplungin ke kolam. Aku 5. Wow! Wah, wow. Lagi! Wow! Wah, wow. Speaker. Weda dapat hadiah speaker Bluetooth. Wih, lumayan nih. Lipstick. Bukan. Wow. Ini adalah hukuman. Jadi ada tulisannya? Ada tulisannya enggak muat tadi. Wajahnya harus dicoret menggunakan lipstick. Mampus! Ya, bagus. Kayak badut jadinya. Ya, ini depuh saja. Guys, hidungnya merah. Dan Weda mendapatkan, kasih lihat dulu isinya. Tuh, lumayan ini, Bandit. Tuh, isi lampunya juga. Aku pegang kakinya. Aku tahu muka jahatmu, Bandit. Satu! Kepala aku, dua! Cok! Tiga!